Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama Sana Satu Omsel. Nah, untuk keadaan kali ini kita lagi di masjid. Ini kita pengiriman ikan nila larva ya teman-teman. Tuh. Nah, ini larva sebanyak 600 ribu ekor teman-teman. Ini nanti ditebar di empangnya Pak Ustadz Tatang ya teman-teman. Nanti kita lihat prosesnya penebaran. Dalam satu empang ditebar 600 ribu. Ini kita lagi mampir di masjid. Sholat dulu. Sholat asar. Nanti kita lihat proses penebarannya ya teman-teman. Oke. Kita lanjut videonya nanti. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini proses, kita udah nyampe empang. Proses penebaran. Tadi kan setelah packing. Nah ini kita lihat larvanya dulu ya. Tuh. Larvanya sehat banget tuh. Nih. Ini larva nila merah Bangkok. Tuh. Isi per balonnya ini 8.000, teman-teman. Tuh. Yuk, buka. Gratis. Eh? 625. Nah. Ayo buka, cepat. Eh, tanganmu ya? Tangannya ya? Sorry. Iya, buka. Iya, tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? 10 ya? Tanggal 10 ini. Nanti tanggal 35 panen. Tanggal 35 memang ada. Baru enggak ketawa. Bikin sendiri kalender. Mana ini? Masya Allah, ini banyak banget tuh pada jalan-jalan tuh. Nih, larpanya masya Allah banyak banget. Ini airnya mungkin 40 cm ya. Dikeringin berapa hari, Pak? 4. 4 hari. Aduh. 4 hari, teman-teman. Nah, kapan mau panen ya baru masuk? 35 hari nanti. Wah, itu. Waduh, ya Allah ya Rabbi. Hati-hati. Ini. Ah. Jari. Awas, tangan. Tuh, merah merona. Bagus, bagus ya. Karena biasanya kan 10.000, ini dibikin 8.000. Jadi nggak terlalu padat. Sengaja sedikit biar mulus. Lagi proses penurunan tuh, masya Allah tuh larvanya. Pada nyebar nih langsung. Nah, ini rada gede. Tuh sangat dalam ya, kelihatan ya. Ini tiang utuh untuk menuju ke saungnya. Tuh sangat luas ya kolamnya. Masih dibongkar. Bongkar. Banyak banget nih. Kita pengalengkan, Mak. Cicing lagi tuh. Pengalengkan cicing tadi.
Di bangkuan. Ya pakai bangku mah. Lu jangan ngeri ada abang ya. Gantian ya bang. Stapet. Itu bangku bang, di coklat pun bangku orang bang. Teman di bangkuan. Jadi gak, aku ambil. Banyak banget teman-teman nih. Tinggi ya. Ini ya tiangnya. Karena dalam ini empangnya. Itu lagi proses pembongkaran ya. Beginilah pembongkaran larva sebanyak 600.000. Ini kita di tengah-tengah ini. Empang sangat tinggi nih. Tinggi banget tuh, lihat. Karena nyampe 180, kalau dipulih nyampe 2 meter nih teman-teman. Ini dulunya bekas galian pasir, tuh lihat, kita di tengah-tengah empang nih, sangat luas banget. Tuh, masya Allah, 1 hektar lebih nih teman-teman. Nah, fungsinya ini jembatan ini untuk panen ya, saat panen. Kalau yang udah nonton panen ikan di empang ini pasti tahu. Jadi 4 orang tinggal narik aja kalau saat panen dijebak, sistemnya dijebak teman-teman. Nah, itu lagi proses panen. Panen pembongkaran larva. Ini saya buatkan ya, sempat kemarin ada yang komen, bang tolong buatin konten saat dari awal di empang itu nebarnya gitu. Nah ini pas ada momen saya buatkan tuh. Dan lupa like dan subscribe Agung Official. Ini tinggal dikit lagi nih, ini larvanya ya. Udah nanti ku beresin pak, ku beresin di itu aja, tumpuk-tumpuk aja. Nah, di itu bukan, nanti ku lipat aja ditumpuk itu. Enggak yang kayak tadi. Gitu airnya biar keluar. Tuh larvanya ya, sangat banyak karena 600.000 lebih ini. Kalau nila merah kelihatan. Tuh lagi bongkar. Banyak banget ya teman-teman. Nah ini nanti banyak pakan-pakan alami ya, dia makan. Selama 10 hari itu nggak dikasih pakan teman-teman. Dia ada pakan alami di sini, plankton-plankton. Larva ini. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita update lagi setelah umur sekian, pokoknya nanti saya update lagi ikan di empang ini. Sekian, terima kasih, salam perikanan.